kayaknya sih Indonesia masih kurang menghargai keberagaman agama sih. Kayak kalau bisa dilihat dewasa ini kan kayak ramai isu-isu agama sama politik kan. Jadi mungkin Indonesia memang belum masyarakatnya, terutama masyarakatnya belum bisa menghargai keberagaman agama ini. Sebetulnya kalau dilihat dari agamanya, mungkin kalau pendapat aku, setiap agama udah punya hak yang sama sih. Pada prakteknya sih belum. Perempuan dibandingkan laki-laki ya kalau menurut aku. Soalnya kenapa? Karena dia lebih dari segi kenaikan jabatan itu lebih cepat perempuan dibandingkan cowok. Kenapa? Karena kalau cowok kan dia punya tanggungan juga. Sebenarnya kalau dari sisi perempuan sih itu sudah jauh lebih dari yang diharapkan ya. Karena memang kan kalau dulu kan perempuan nggak bisa sekolah dan lain-lainnya, tapi kalau sekarang dia udah setara lah sama laki-laki. Kayaknya kurang maksimal deh, masih banyak kok isu-isunya. Kita lihat di TV ya kan, namanya isu SARA kan. Nah itu sih posisinya saat ini masih parah, masih kurang kalau boleh dibilang sih. Jadi problem solvingnya sih sebetulnya harusnya dari pemerintahnya sendiri gitu. Karena kan untuk saat ini juga banyak yang istilahnya kena kasut lah ya kalau boleh dibilang. Jadi ya salah satunya harus ada yang jadi penengah gitu. Nah problemnya sih saat ini ya harus dari pemerintah sendiri sih yang benar-benar hanya solving problemnya sendiri. Sejak pas lagi pilkada kemarin ya, kayaknya kelihatannya udah mulai apa namanya isu SARA itu benar-benar parah sekali. Karena sebelum-sebelumnya sih nggak ada. Sekarang masih oke lah. Cuman kalau mama saat ini, ya kayaknya kelihatannya masih isunya masih tetap lumayan. Karena juga saya lihat di sosmed juga kan banyak tuh yang istilahnya yang pro, yang kontra ya. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih harusnya diredam. Secara umum pilkadanya baik-baik saja, tapi di level akar rumput itu udah banyak sekali terjadi polarisasi. Ada yang condong ke paslon satu, yang satunya ada yang ke paslon yang berikutnya. Tentu semakin hari mendekati hari pilkadanya, hari pencoblosannya semakin runcing perbedaan dan ya kita bilang konflik di perasaan masing-masing pemilih. Nah pada dasarnya kita berusaha memajukan dan memilih paslon yang kita sukai, itu sudah pasti. Namun yang paling penting adalah bagaimana paslon tersebut bisa membangun Jakarta menjadi kota yang modern, yang bersih, yang administratornya semua benar-benar melayani. Jadi mengadministrasikan keadilan sosial itu penting sekali. Kita tidak tahu dengan jejak rekam yang sekarang terpilih, tapi yang kemarin yang telah dilakukan kita sangat puas. Dan itu pada survei menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pekerjaan gubernur yang petahana kemarin sangat-sangat puas, di mana pencapaian kepuasannya ada 72% dan itu sangat ya kita bandingkan dengan selama ini lumayan bagus sekali.
mengenai pilkada yang sudah selesai ini dan paslon yang digadang-gadang oleh banyak orang, yaitu paslon petahana tidak memenangkan, dan yang adalah paslon yang belum pernah melakukan, belum ada hasil kerjanya. Pada dasarnya tidak apa-apa, kita tunggu saja, kita lihat saja dan bagaimana pun juga dari perdebatan, dari konflik, dari pemilihan, mau paslon A, paslon B, ujung-ujungnya yang menang adalah warga Jakarta. Semua adalah demi warga Jakarta. Nah, semua-semua itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengkawal hasil pilkada tadi, mengkawal pekerjaan gubernur tadi, dan kita berani menyebutkan mana yang baik, mana yang tidak baik dari pekerjaan gubernur yang akan datang. Jika dia memang kurang, kita bisa memberikan masukan, baik itu teguran maupun apapun juga. Semoga Jakarta lebih baik. Semoga warga Jakarta lebih bahagia lagi. Dijalankan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, cara untuk membumikan Pancasila bukan hanya dengan mengkritik, tapi semuanya mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu, segera lakukan.